Selamat pagi. Hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudroksan. Ini kami lagi ada di Desa Telok, letaknya di Tumbang Samba, kecamatannya Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini Bayu bersama Bapak Fatartis ya. Sama ini akan perkawinan ya, menikahkan putrinya. Sepatah dua kata untuk putrinya. Oh, putri saya itu putri yang ketiga, namanya Tri Arli Waryanti. Untuk melaksanakan hari ini itu dalam pernikahan acara pembunuhan hukum adat. Nah, yang dilaksanakan oleh ketua adat dan menteri adat. Nah, habis itu, nah nanti untuk pelaksanaan yang kedua kali, nah itu nanti ada ketua majelis kelompok. Nah, itu dalam hal ketua majelis kelompok nanti itu membuat itu sakit palas. Nah, yang pegang batang sawang. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, yang langsung pemberkatan. Hai guys, semoga acaranya berjalan lancar dan sukses, dan semoga betul Tri lah sama Tri dan keluarga betul Milo. Rumah tangganya langgeng sampai punya anak cucu, dijauhkan bala dari mana bahaya dan panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya. Ini acara pembunuhan hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Biar lebih jelasnya, yuk kita lihat videonya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudroksan, nanti otomatis akan tahu juga sis. Kita saksikan videonya. Ini rombongan mempelai pengantin laki-laki sudah tiba, sudah datang. Kita ada di Desa Telok, ini penyambutan pengantin mendai pengantin laki-laki lain. Langsung disambut dengan lawan sakepeng, perwakilan dari pengantin laki-laki sama pengantin perempuan ya. Iya. Patah dua kata. Iya. Iya, maka dengan adanya acara ini kita sangat mengapresiasi inilah budaya-budaya Dayak yang harus kita pertahankan tentang adat istiadat di daerah Katingan khususnya. Ya, terima kasih. Okay. Salam. Salam. Di petuk pengantin mendai ini jadi ada perwakilan kesatiratnya dari perwakilan dari pengantin laki-laki dan perwakilan dari mempelai pengantin perempuan. Nanti ketemu di sini, kita saksikan videonya. Ini guys, ini sebelah sini perwakilan dari mempelai perempuan. Kalau yang sebelah sini jadi perwakilan dari mempelai. Perwakilan dari mempelai pengantin perempuan. Jadi dari pengantin perempuan 2, dari pengantin laki-laki 2 persilangan. Yo. Yo, yang benar. Bagaimana mulai? Barang-barang. Bawaan lah dari mempelai pengantin laki-laki. Ini ada Abang Milonya. Semoga beliau patuh cara berjalan lancar dan sukses dan rumah tangga langgeng sampai punya anak cucu. Yalah. Ada ketiga yang punya duit.
Ada acara sukses. Papas sial garing mana rantang nek urang lundung belikan itu belek nuku papa yang itu dia apa salah tekonan ngumbak mana sila sini lagu diri dan mung taman tai tamun belek sama inda sial kawe eh mapas makan hela makan mana bingung mangat belum panang mangat itu akan kamu kembali baru di batang panjang perantaran rumah Barus paramun kisih paramun pelaku diri. Oh, yang kan hilang. Minda aku papa dia itu nampak salah. Kuras minda sama itu tukunan mana sila. Mereka mana tahu di super sini lebu ke dan mungkin seratus kangguranan nara. Minda pete hilang mati dan jinanggung sekarang naik. Akan hilang aku matananau belum ketudung kedung matu kembali bau mebatang panjang perataran lomba matu penyang ketung gede sumpe kemana berharap dan murah mana ketung dina penyampa garing menarantang penaju melundung balitan ketung tarung takkan helang abak melabak hutan tahasing panjang ketung
tarung tembok ketun matur kembali baru akan ada panjaran pasang dari paham laut rumah ngantung penyang ketun ini sampai ikutur ngelapa karakter murah akan hilang jalan yang puru dan masa pahit bukit panjang tarung ketun penyang singgir sampai ikutur ngelapa karakter murah tapi ketun dari matur kembali baru menpasang panjang perantaran rumah manggung imah kain penyang Tes minamama paripiti kula jalan handiai kapan keselamatan ibu selamatan sunau kuasa berani datang lagi jata pulang pulau buang ketika itu jadi tinggal kepupung renteng tempuranan kepengalikat yaitu jadi pelalus ritual tata cara adat daya penangkat tengah maagah penanten sekaligus maagah alat penyirau akan penyambut alat penyirau dipersilakan para pihak uji pabi atau penyambut pengantin luka tahu bodok dari kunyit kursi jadi tersedia nyambut nih nyambut nyambut nyala lu dari mapan mama untuk rombongan mempelai laki-laki ataupun semua undangan kami persilakan boleh masuk di ruangan rumah ini karena acara pengumuman kepala selamat Kampung Tawar untuk sambil dikitnya berpandar berpandar maknanya Kampung Tawar sedingin Kampung Tawar sedingin nyenyam ke anak ke itu tekan tulang dari bohat panjang umur ke makasih itulah penjelasannya dari Nabi atau bahasa Indonesia nenek laki-laki yang mendai ya laki-laki tiba terus menginjak telur terus tutup pas bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh rombongan pihak laki-laki. Kami sudah berada di dalam ruangan prosesi kegiatan sudah dilaksanakan terutama tadi di Padang dengan cara lawan skepeng di situ adalah untuk menghindari dari segala maut, segala musuh, segala bencana dan sebagainya sehingga dia berhenti sampai di situ. Selanjutnya sudah di putus tali tepi benang yang berhentang di tengah
tengah lubang sehingga anggota ataupun mempelai laki-laki bisa masuk ke ruangan, dan mereka berhenti di depan rumah karena disebut ada ritual, yaitu dengan tata cara memapas menggunakan dawen pinang tabui, dawen pilang terbunyau, dawen tembera bungai, dawen tepukas tanjung, dawen kejajalau, dawen pararuhung, dan dawen tenggaring balang. Nah, kegunaannya itu adalah untuk menangkal segala musibah, segala mau, segala ketakta. Siapa tahu ada dari pihak rombongan tadi yang ada mimpi ketemu ular, mimpi ketemu tanah itu jatuh sendiri. Maka disitulah ritual intinya memapas itu adalah untuk menghilangkan atau menjauhkan roh jahat. Nah, jadi hal-hal yang tidak diinginkan ya? Ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang acara sudah selesai. Dan pulang ke hari umat hidup ke hari bara WBB menjadi hadir ataupun berlaku ketika itu YT Pas Bersama menyaksikan telatah tata cara adat turun temurun para terpilih tahun kurang yang harus dilaksanakan sampai tahun itu YT acara membuka alat-alat penyirau ataupun kami aset menjadi agak amin pengantin di jemaah gue jadi terima dan menyambut amin keluarga pengantin juara pihak rumah dan akan selanjutnya jadi itu berkeluar kejadian para satu sinar kebenaran cuma jadi pelaksanaan acara pemenang Mas Karun itu akan kayak besar desa di dalam hal ini hampir ada kali tanakar telu je nah elu batu orai je melaksanakan pemungkasan yaitu adat istiadat di kaki tertuan ruang surat hasil serangan bisik kalian. Nah, untuk itu, Ije bantu-bantu dengan Abang Pusya, Abang Bapak Pusya, tahu gak ya, membuka penyelenggaraan itu sesuai dengan ide jadi tertuang di dalam surat kesepakatan itu. Maka acara di pertama itu aku berlaku, karena Sersila, tahu mau keluar manuk, menyamali, gue gak tahu penyelenggaraan itu penyelenggaraan itu sebelum. Bakar kayu gaharu, hari ini mau berpepas pakai ayam. Untuk membuka ranen pisek nah. Apa kulit kerennya kaya Abrahman Bisek itu dan katu teteh lupa mati lagi katu teteh lupa sama bangun panjang dengannya aku akan hela itu akan hela jelayan ini acara pemenuhan hukum adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Semoga acara berjalan lancar dan sukses. Nanti setelah ini dilanjutkan lagi acara ritualnya. Acara ritual perkawinan sudah selesai. Acara ritual perkawinan dan Nampol Sawang langsung dilanjutkan acara resepsi acara syukuran ya. Oke, semoga acara berjalan lancar sampai selesai. Jadi dalam ayu masing-masing mungkin itu aku barang yang keluarga di tahun itu. Dan mungkin atas sama keluarga telepon hal dalam tata cara pelaksana acara adat itu pasti mempunyai kekurangan itu pasti tinggi kekurangan di dalam kekurangan itu juga keluarga Arif mohon maaf karena mungkin tinggi keterbatasan keterbatasan lalu dipikul dan yang akan kita tahu
kami ke baik di barang kalian maupun di barang kalian kayak kepingan. Kebetulan ke waktu itu pengen pindah ke Bapak Bapak Ruli. Dua undangan ke kebetulan dia waktu menangkan. Tapi pengen pribahasa tak kenal masa itu ya. Aku tuh pada ramang Aramku Polbi Jahat alias Bapak Tenggo. Beda itu kan Tenggo Aramun Aramku di nama kecil itu bang kalian kirim itu sama ujian lu bang itu ya teori kawan Nabi kemarin beliau itu Riki diri itu sama dan merupakan kita itu harus merupakan kita yang bapak itu dari Malihi. Jadi beliau itu amun sewur teh intah na janda. Tapi ada yang dari tahun tahun na. Satu muka. Satu lah intah na yang tak betul na. Ya silahkan dulu. Lima teh hindai. Amat dari apa Jamin. Aku tuh para keluarga rumahkasku kedek. Isun bapak anak. Mungkin orang ketawa nih. Akan ya, menampara membuka pengira warna bisik dan memperlihatkan secara simbolis apa yang sudah menjadi hasil kesepakatan ditertulis melalui surat perjanjian bisik kalian laku bahwa para pihak keluarga jahat tuwe orang hati terkenal kalian tahu menyerah langsung secara simbolis. Maka dalam hal itu, Bapak Abang Bu Bapak Bujang tahu apa membuka alat bisik sesuai dengan panduan ide bangke. Dan acara binti lah yaitu jujuran dan ada kata mas kawin itu secara aku berdasarkan si kaki yaitu mulai sabuk 8 kaki, 3 pakaian 2 kaki, 4 rapin tuak 2 kaki, 5 batu dapahu 2 kaki, 6 batu kajian 2 kaki, terjumlah 13 kaki. Jika langsung melanjutkan itu tentang penuntasan-penuntasan bayaran YT poin pertama TA atau pelaku teknologi kebebas kaki itu dibayar dengan uang sebesar 10 juta rupiah ditulis langsung apabila ditulis dituntaskan secara simbolis satu persatu pada poin itu maka diminta para pihak keluarga DHB atau mana di situ. Senilai 10 juta rupiah aja mungkin. Langsung diserahkan. Terima kasih. Terima jadi nomor telepon berupa mana artinya? Dibuka barang dibuka barang poin telu berupa barang poin nomor telu teh pakaian dua nanti deh pakaian dua nanti berupa barang pakaian dua itu tapi dokumen foto supaya bukti itu bahwa kita itu punya bayar itu wah mantap ya selanjutnya penutup baca taruh sih yaitu poin 4 sampai dengan poin 5 dibayar berupa uang senilai 1.500.000 rupiah masih longgar 1.500.000 rupiah dikau RTT rakun tintuak ratu kabaru rakun tuak dengan batu kabaru ya Pi meke rakun tuak dengan batu kabaru bebakan nomor melem saya temu lain cair hehehe
Ketika itu memiliki tetap dari tidak ada bonbon. Datang ada poin 1 sampai poin 6 jadi tuntas di kau kita, dan poin 6 tuh itu batu kajang itu dia tahu game lagi karena tunggu ini bapak kajang menantu. Nah jadi itu helontir gak tahu di kerja lebih super selesai kita lari akan pulau akan lari Pacirau adalah bisik. Jadi Pacirau adalah bisik itu terdiri pada 11 poin antara lain nomor 1 Garantung Bulog B langsung itu ini langsung penagihan di Garantung Bulog B itu 1 buah gong diwangkan Rp1.500.000 ya langsung dituntaskan sebentar. Nah Garantung Bulog jadi pengirau orang televisi tapi itu oke. Ya, mungkin. Jadi menurut ayah itu masuk ratu, makanya ini. Makanya kita ini betul. Ini nggak kalo. Ya kan kita ini betul. Kita mantul kan. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, berarti abang lagi maaf. Minta tuh kita lagi kedua dua ya. Satu api tiset, satu pasang kutu diwangkan api itu Rp700.000. Rp700.000. Ini nang ngobrol ini tadi. Nah, lalu poin ketemu milih Islam yang terus begitu jadi bisa. Para ya, oke ya, berarti ya. Ya, siap ke saya ini. Poin ketiga masuk ke sini Singapura 2 gram ukuran 2,200 gram emas murni. Oke, langsung dia langsung diserahkan. Diserahkan. Ya. Nyarah kakung itu. Kakung masa kan diserahkan enak ini perlu terima karena bekerja ya mas betul ya. Selanjutnya poin kelima duit bikin api koji 1 buah orang 2 ringgit ya tegi kita mungkin poin keenam pindah penanam penyihan kuman mungkin tegi poin ketujuh surah kodonuhi bakal ngantung 1 set ya ya poin ketelapan kadang-kadang kadang kalau tehu ide lebat malai sorry ya ya karena gitu. Artian dengan selesai kita itu dapat ide dia membacakan putusan kita. Jadi itu silakan sumpul dan kita akan membaca surat mas kawin sekaligus penanda tangan surat selesai. Setelah itu Emir Kasakian Palas Minggu Salam itu diserahkan akan Mama Perlito kemudian Pak Parno dengan bicara. Itu selesai, ini akan menggunakan surat mas kawin aku berlaku nanti di bawah edal cuma bayar dulu itu lagi itu lah dia ikutin iya itu mengaum kalau mengaum lu dia pernah kamu di nomor 2 aja deh ah selanjutnya pengantin mempelai laki-laki menjemput pengantin mempelai perempuan. Ini pengantin mendayai pengantin laki-laki sudah menjemput pengantin mempelai perempuan sudah keluar dari kamar terus selanjutnya dokumen
Kadang-kadang dibikin gua salah tingkap. Masuk. Hello, lagi pas-pas bikin Meneng. Mino Meneng. Tui tanya sih lah. Nah tuh taharif mantirada, taharif tulubaka, taharif keluarga. Aku tuh namanya kau. Bujur lah memang bawi jatuh di memang dipunakan pertanyaan hidup. Arti teh dia lah kareh setelah mana kelime, mana kahwin, mana kudu kita punya sama kupik tau. Arti teh kupik dai tidak layak sampai mau memisahkan kita. Ikau harus pepandir di dudur ting dalam kahwin kita. Kita tuh berbatang dan merong tuhum ting dan narai jemanir makan ikai tuh ini gak wikai. Kareh bikin gue nyeru mesin gak bisa aja rancuk aku dengan ikau nabi kutuk-kutuk korek aku salah. Ayo itu nyaruh ikai dan narai surat. Oh ya, dia mantir. Ya, secepatnya dibikin hinding dia aus. Sampai mau memisahkan kuat. Ayo ulang ya. Abi mantir, teroh di tok. Ya, abi pikir itu memisahkan dan penantian. Nah, itu pernyataan lah. Walaupun dia di atas bercerai, tapi itu kayak begini. Aku nak cek Ali dulu lah ya, itu je pun ayah pilihan dan kau dia akan bajirek dengan jeduin 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 ke depan dan yaitu memang budur-budur lu memang dicintai awim sampai mau memisahkan itu lu coba kemana rekan ikai awim itu taharif keluare taharif mantirada taharif keluarga dan itu lu itu kok bilang menang horamam gaib salah beraku kan kita lelutulik keluarga itu lu kek kok bilang ikai itu nanti Ijen-i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 jen
coba itu mandir kengke bahwa Milo adalah satu-satunya anak Adam yang dikasihi, dicintai, dan memang itu adalah tulang untuk lagi belakang kehidupannya. Ada kecualian atau tidak? Kamu tidak tutup tuh enak ya? Kamu bahasa kaya, itu nampin tadi kan? Ya, kita minta tiga satu, kita langsung kerjakan surat masalah. Oke. Abi, thank you, thank you. Kamu yang punya waktu di kamar makin enak kalau nggak ada mana waktu. Ya. Aku yang tahu membaca surat perjanjian duit. Aku hendak membaca surat penuhan mas kawin adat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing satu. Nama Milo, tempat nama lahir, kalian kereng, tanggal 17 bulan 10, tahun 1980, alamat Jalan Haji Amor RT 5 RW 001. Pekerjaan buruh harian lepas selanjutnya disebut sebagai pihak pertama laki-laki. Dua, nama Triyari Waryanti Espar, tempat nama lahir, Telok, tanggal 19 bulan 7, 1998. Alamat Telok RT 2 RW 1 selanjutnya disebut sebagai pihak kedua perempuan. Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022 bertempat di RT 2 RW 2 Desa Telok Kecamatan Ketengan Tengah, kami pihak pertama dan pihak kedua telah dikawinkan atas permintaan kami berdua dan dengan persetujuan orang tua serta ahli waris kami masing-masing. Menurut tata cara adat Dayak dengan ketentuan pihak pertama, laki-laki harus memenuhi membayar ketentuan adat perkawinan sebagai berikut. A. Jujuran jalan adat mas kawin. 1. Palaku 3 pikul 15 kaki. 2. Saput 8 kaki. 3. Pakaian 2 kaki. 4. Batin dalam bawi 2 kaki. 5. Raping tuak 2 kaki. 6. Batu pajak 2 kaki. Jumlah 31 kaki. Kita duangkan 250 per kaki. B. Penirau alat-alat pisek. 1. Keruntung kulung kerek 1 buah gong. 2. Sangku lapik pisek 1.
satu buah sangku, 3 kemiak kurus belek, 1 butuh kilis, 4 emas sekiping singa belek, 2 gram 700 mili, 5 2 duit ringgit, lapik rugi, 1 uang ringgit, 6 pinggan peranan pehejan kuman, 1 set alat makan, 7 sulau gerahin bakang langsung, 1 set, 8 kandandang kajang labehu, 1 lembar bahalai, 9 kain babilen tutup uang, 1 batang kain hitam, 10 pakaian sidemendek, 2 setel pakaian, 11 pakaian sidemendek wanita, 1 setel pakaian. C. Keterangan pembayaran jujuran dalam adat. 1. Palaku 3 pikul 15 kaki dibayar dengan uang sebesar 10 juta rupiah. 2. Saput 8 kaki dibayar dengan uang sebesar 10 juta rupiah. 3. Koin nomor 3 dibayar berupa barang. 4. Koin nomor 4 dan 5 dibayar dengan uang sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Dan batu kaca akan dibayar saat pengajaran itu. 5. Pengirau alat-alat kisek koin nomor 1 dan 2 dibayar dengan uang sebesar Rp2.200.000. Dan koin nomor 3 sampai dengan 11 dibayar berupa barang. Selanjutnya, sanksi-sanksi perjanjian bersama akan dibacakan oleh kedua mempelai. Ini dia sanksinya, bos. Ini lah, ini paket kue lah, suami. Kalau masak belum dong. Sanksi perjanjian bersama. Ini ganti selanjutnya pembacaan surat perjanjian. Selaku pihak pertama, laki-laki mengaku telah mengambil seorang perempuan bernama Tri Ari Waryanti menjadi istri saya dan saya berjanji akan selalu setia dan mencintai dia baik dalam suka maupun duka, serta tidak akan menceraikannya kecuali mau memisahkan. Jika oleh karena kejahatan saya menceraikan istri saya atau mengambil perempuan lain menjadi istri saya, saya tidak setia kepadanya. Dengan arti sudah melanggar perjanjian huruf E ayat 1 di atas, maka saya bersedia menerima sanksi hukum adat perkawinan membayar denda sebesar Rp25 juta dan pelaku 3 pikul 15 kaki tetap menjadi hak milik istri saya. Apabila terjadi perceraian dan selama berkeluarga kami tidak memperoleh keturunan atau anak. Ulangi. Apabila terjadi perceraian dan selama berkeluarga kami tidak memperoleh keturunan atau anak, maka harta benda kami berdua dibagi dua dengan rincian setengah bagian untuk pihak suami dan setengah bagian untuk pihak istri. Namun apabila kami memperoleh keturunan atau anak, maka seluruh barang rumah tangga yang ada menjadi hak milik anak. Apabila selama kami berumah tangga dan salah satu pihak yang meninggal dunia dan kami tidak memperoleh keturunan atau anak, maka harta benda bersama yang kami peroleh dalam perkawinan dibagi dua dengan rincian setengah bagian untuk pihak istri atau pihak suami untuk yang hidup atau untuk yang hidup dan setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Nah, ini dibagi pakai mati. Ini mati berapa petak. Demikian juga saya Tri Ari Waryanti sebagai pihak kedua perempuan berjanji yang sama. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh suami saya Milo dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 di atas. Terima kasih. Tepuk tangan. Maaf teruji ya, mau kulak dekat. Ingat tadi itu doang. Ingat. Demikianlah pembacaan surat pengumuman mas kawin adat. Selanjutnya kita memasuki tanda tangan.
Hagasis ini pembacaan surat perjanjian sudah selesai. Selanjutnya dilaksanakan penerbangan dari mempelai pengantin laki-laki, mempelai pengantin perempuan, dan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dan saksi-saksi. Tapi yang jelas persoalan itu memang laki perempuan dilihati. Silakan Bu. Kemudian laki-laki bukan saksi. Ini gantis pengantin mempelai. Sampai lagi tunggu turun waktu dia mau Katara masalah itu pasti tinggi cuma tapi ya itu lah minggu sawit tapi sawit itu belum minggu baru minggu ini sampai. Ini guys, selanjutnya pengantin mempelai perempuan yang tanda tangan. Lanjutnya orang tua. Orang tua pihak pertama laki-laki rahani. Orang tua mempelai laki-laki. Pihak perempuan Karkis. Selanjutnya orang tua mempelai perempuan. Itu bapang mungkin kita kelepah parlah elah kalau mana ya tamu-tamu nanti dua anak mama tenggo ya rokok yang tenggel nama tanya nama rambo sama itu ini kali ahli waris pihak pertama laki-laki guru. Dua Witono. Pihak kedua perempuan satu Saludi. Langsung lanjut. Siap-siap. Satu Sorokino. Sebabnya penandatanganan mentir adat Desa Telok. Takutnya tadi. Ya, lanjut.
Dia nyewa tanah, rendah. Iyo. Iyo. Dia nyewa tanah, rendah. Apa lurah lah enggak anu apa? Sekretaris Menteri Adat di Setelok. Sekretaris Menteri Adat di Setelok, sepatah dua kata. Maksudnya dalam acara perkawinan ini, okay, pada hari ini kan perkawinan pelaksanaan agama Hindu Karingan yang artinya pelek izin, yeah, pengawin. Tadi kan sudah kita melaksanakan pemenuhan hukum adat dalam tata cara agama Hindu Karingan, yeah, dan selanjutnya tentang Sangki Palas pelek izin pengawin. Ya, nanti ada dilaksanakan berbagai macam ritual langsung penanaman pohon sawang atau batang janji, yeah, 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 ya dalam agama Hindu Karingan. Ini dilanjutkan dengan acara ritual perkawinan. Ya, yeah, ritual perkawinan dalam syarat duduk di atas gong memegang, yeah, batang sawang nanti, yeah, diberkatkan oleh ketua majelis kelompok agama Hindu Karingan Desa Telok. Setelah itu langsung penanaman, yeah, baru resepsi. Ya. Sudah selesai ini langsung dilaksanakan acara resepsi, acara, yeah, selamatan, yeah, ya. Dan semoga acara berjalan lancar dan sukses. Yeah. Dan rumah tangga langgeng, ruh, yeah, rayu, sampai punya rayu, anak sampai cucu. Sampai yeah. Dan dijauhkan bala dari mana bahaya, yeah, dan dipanjangkan umurnya, yeah, dan dimurahkan rezekinya. Rezekinya. Bu Mandar, ambil. Bu Mandar, jadi. Oke, okay, terima kasih. Iyalah, jadi. Lipat dulu. Nyarah naik. Ya, keluarga, silakan keluarga. Ya, keluarga ini. Hai guys, ini acara pemenuhan hukum adat sudah selesai lah. Sudah selesai. Dari awal, terus dari penyambutan pengantin mandai, Bapak Sekepek, terus ada Bapak Pas, nah. Biar Bapak Mantir aja yang menjelaskan. Ini upacara adat, yeah, dari pengantin mandai sampai di depan pintu, itu ada tata cara mapas namanya. Sudah itu masuk ke rumah, pengantin masuk rumah, langsung duduk di kursi, bawa itu namanya dulang penyirau, alat-alat pisek selengkapnya. Maka dibuka, itu dipakai tata cara, pakai darah ayam atau darah babi, itu di anu dulu, pakai tepung tawar segala, minyak kelapa, sudah itu baru dibuka. Baru kita baca titir adatnya sampai penandatangan surat sampai selesai. Sekian. Dan berdoa semoga beliau Bapak Menteri Adat diberi sehat, panjang umur dan murah rezekinya. Dan berdoa juga semoga pengantin mempelai pengantin lah, pengantin laki-laki dan perempuannya rumah tangga langgeng, luhur rahayu sampai punya anak cucu. Videonya sampai di sini dulu, nanti sambung lagi acara ritual perkawinan ya. Bila ada kesalahan dan kesalahannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa maupun terasa mohon dimaafkan. Nanti sambung lagi dengan acara ritual perkawinan.